ربك للملائكة وإذ قالوا للملائكة. Kalau bunyi da gak boleh sampai da ya. Il, ayo. Il. 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 Nah, gitu ya. Setelah sampai da diadakan namanya. Nah, setiap satu minggu kalau dulu. Kalau sekarang tidak setiap satu minggu, tidak wis sampai dal. Kalau satu hurufnya ini tiga pertemuan, dal itu berapa? Sampai tujuh. Tujuh berapa? Tidak wis selikur dino. Nah, gampangnya kurang lebih. Pokoknya kurang lebih sampai dal. Maka dicarikan tiga huruf dijejer tanpa dipisah-pisah. Inilah diletakkan pada pos tadi. 10 menit terakhir. Nah, ini setelah ini ditulis satu kalimat dulu. Ini jangan langsung dibaca caranya. Ini jangan langsung bocor gitu. Ini cara gini. Ayo ini bunyinya apa? Sing banter. Ini. Ini. Dibaca. Nah, gitu caranya. Ben eling tenanan. Oh, iki iki gajan. Dan biar tidak hanya baca doa. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, ini bunyinya sa. Yang ini ba. Yang ini sa. Dibaca sa. Dan seterusnya, paham caranya? Begitu juga nanti kalau sudah apa namanya sampai ke selanjutnya kodo sekitar itu sampai apa ini lo sama ma, berarti a sampai lo di sini o lo ho dan itu digunakan. Lah, kalau tidak bisa menyusun sendiri, di halaman akhir jilid 1 ada semua, tinggal nulis. Paham cara ngajar jilid 1? Ada yang tanya, silakan, selesai. Pengelolaan dan jilid 1 selesai, ada yang tanya, monggo. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Bagaimana kalau memang asli buatan Allah Subhanahu wa taala ilate bundel. Ya dah. Ilate bundel ge wangi dibenakno. Kayak dom bundel. Gimana ya semampunya dan menilai gini ya. Aturan dalam penilaian menurut teori pembelajaran zaman sekarang, saat sekarang kurikulum merdeka. Jadinya sekolah kurikulum merdeka. Dereng. Tekak melok mulang sekolah formal jurah kenal kurikulum merdeka. Kumer jenenge. Kumer adalah kurikulum merdeka. Kalau menilai santri itu tidak boleh kita samakan antara satu dengan yang lain. Istri saya, mana saja. Gitu. Jadi tidak boleh. Iki gak patah pinter. Yo nek membuat soal yo bobotnya di bawahnya. Sing pinter-pinter nek soal yo rada angel. Lah nek soal e padha otomatis sing gak patah pinter bijine yo elek terus. Leres apa mboten? Makanya di dalam menilai oh kemampuannya semekian. Kemampuan itu bukan kok karena dia malas. Karena unsur ada khilqah. Ya, kita yang asli dari Allah Subhanahu wa taala wis apik berarti tetap nilai A. Paham ya? Nah, diupayakan tapi ora wis ala wis menega, diupayakan sedikit demi sedikit. Paham? Yang lainnya? Monggo. Namanya iya nih dalam satu kelas.
kelas. Namanya klasikal, kalau sekolah itu kan kemampuan jelas dasar. Apakah harus semua bisa baru dipindah? Atau bagaimana? Mau namanya klasikal. Pokoknya, kebanyakan dari santri satu kelas sudah mampu, maka lanjut. Sing paling gak iso ngenteni nek wis katam jilid, nek patek gak iso yo gak mung. Paham ya? Nah kecuali nek sak kelas gak iso kabeh sian, iku dipertanyakan gurune sing gak iso mulang apa gurune sing gak tau sak. Nah ngono. Lah itu, jadi kalau rata-rata sudah bisa, maka cukup. Apa namanya? Dibuat acuan itu, oh wis rata iso kabeh kan siji loro berarti lanjut. Nah, kata, lanjut sampai nanti kalau sudah akhir baru diadakan ujian. Nah makanya ada ujian itu, ujian yang kedua. Yang pertama tadi semesternya ujiannya, evaluasinya adalah harian, dilaksanakan guru privat. Yang kedua evaluasi khatam jilid. Setelah khatam jilid satu ini tadi khatam diuji. Caranya disuruh baca kayak ini, soalnya sebanyak 20 kalimat ini. Sampai 20 misalnya ini 1, 2, 3, 6 berarti kurang 6, 14. Caranya satu santri, jadi sebelum evaluasi setelah khatam jilid diadakan pendalaman dulu. Ayo santri disinau ya selama 2 hari. Karena setelah itu hari ketiga akan ada semester. Halo, ujian sampai ben siap tenanan di sinau mulai halaman pertama sampai halaman akhir nek omah. Nah gitu. Di sini juga diulang bareng, Bang. Bareng. Setelah hari ketiga atau terserah kesepakatan nanti baru diadakan ujian suruh baca seperti ini. Kalau soalnya 20 kalimat, maka satu kalimat nilainya 5. Terus ya, 5 kali 20 nilai 100. Masuk maju. Dua hemat baju, suruh baca, dibuat salam satu kertas itu caranya. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tudua khoraja, tudua zorota. Ya salah begini, jadi aman. Nanti saya bener. Oh coba sangkal ya. Lah kalau ada santri salah, ya jadi bener dong. Ya cukup, diulangi tozaro, sekali lagi mulang-mulang mare mau ngeskrumu marahi diunani salah ya bingung, ya gak usah bilang salah, cukup ulangi toro roda. Nah, ini salah apa benar kalau saya benar toro roda tapi toro. Ini menurut jenengan nilainya benar apa salah? Ah. Salah apanya? Panjangnya. Titian murah. Ketukane gak pas. Lah ya salah berarti. Rapatnya lancar bener nggih. Ini dititani salah siji. Tapi ya coba banter kerumus santri aduh salah siji tapi. Ya dititani salah satu. Tur mana ayo Ahmad baca terus. Ulangi sampai 2 kali atau 3 kali kok salah lanjut. Nah, ini salah nek loro. Saya sampai akhir salah 17. Nomor kok ora tau sinau. Bener berapa? 3. Ya, berarti nilainya berapa? 15. Nah. Ketika Zainab maju wae kholaja dolaja. Wah, nilai bener kabeh 20. Nilai berapa? 100. Ganti pejo orang mana kok bener cuma loro ya. Nilai berapa? 10. Nah prestasinya A, B, C, D. D sudah tidak lulus. Berapa prestasi A? Nilai 90 sampai 100, 85 sampai 90. Prestasi B 75, kalau nggak salah lihat nanti sampai 85. Prestasi C ngisor itu prestasi D. Ora usah dilulus nomor.
Nah, ini gak lulus setelah selesai semua sekelas sama di kelas, selesai mah pulang ya. Besok pengumuman, dengarkan yang lulus dan tidak, dongo, muga-muga munggah kabeh. Ngono. Besok masuk pengumuman. Assalamualaikum, wis. Yang namanya tidak dipanggil, maka kelasnya tetap di sini. Yang merasa dipanggil, kelasnya tingkat tinggi sana. Oh, no. Kelas yang VIP karena gak dituduhin munggah buka pokoknya sing gak dipanggil nang gini wae sing dipanggil nang kono udah kono itu panggil saja selesai sing gak dipanggil telu kono aku gak dipanggil takon gue pak aku kok orang dipanggil ya dipanggil tapi nang gini wae Ahmad Zainab Baico nang gini ya sesok masuk nang konangan aku gak mau kira-kira ngajen niki terus mokel apa mboten? Gak mangkat nggih, sak teruse. Sudah ada solusi apa belum jenengan? Belum. Tak wani nggih. Ndak ya. Gini, solusinya kalau saya. Ini kan jadi satu. Ahmad, Zainab dan Kaijo, ini sekolah ya dan pintar. Oke, nah, tapi kamu bapak aku isin, aku suka gede lah, aku kelas lima nih happy lah, kayak kelas loro munggah kabeh. Wes dong, monoton. Ini kagak bisa pulang nih kamu, gak ya segini wes. Sampean, sing kono buku nih warnanya apa? Abang pak, ya segini. Buku abang, tuku, tolong ngewuan. Wes, gue sih buat gue ya, tuku tolong ngewu abang. Tapi sing hijau gue bisa aja. Sing hijau gila ya tiko, ambek tambah buku A, abang. Sesuk kelasnya kono gak apa-apa. Eh, nanti megang ngaji. Tapi bukan kok ini dikatakan naik, belum. Kelas gantungan. Kelas gantungan. Wis, gak kono. Tapi buku ijo digowo, dibawa. Caranya itu apa? Nanti sing ijo diulang meneh dhewe pada waktu di privat, di sing ijo. Jadi, insya Allah dengan mengikuti jilid 2 dia juga ikut jilid 2 dengan dituntun jilid 1 akhirnya jilid 2 selesai jilid 1 insya Allah yang tambah di iso itu solusinya kalau saya pernah seperti itu. Ada lagi keputusan madrasah TPQ siswa tidak naik ya tidak naik tapi kalau sudah 2 kali asalnya 3 kali 3 kali naik diunggah no ngerti. Terus belakang-belakang dipindah dua kali tidak naik dinaikkan dengan syarat no, harus masuknya lebih aktif dan lain sebagainya gitu terserah jenengan sama sekelompok guru tersebut. Mata dia misalnya cik, saya kasih mungkin ini banyak tamu tadi masalahnya waktunya anak muda kembali kita tadi anak-anak jadi juga Barok, nengok. Oh, terus ada lagi. Enggak pernah jajan namanya apotek, langsung masuk ke apotek, keterima. Diberi waktu satu minggu untuk di apa namanya, di briefing, di training, langsung tes masuk apoteker. Jadi pegawai apotek. Barokah mengenai pokoknya, gitu. Nes barokah ngalai apa? Ngalai apa? Barokah khairun ilahi, ilahi. Ono semane ning ngene depok. Ora tau tak ulang jenenge tata boga. Iya ya, langsung ke depok. Ya, bayi tadi mintanya harus di mesin gampang ya. Sesuai iso mesin. Lah mesin iki sing penting nang melok ning ngene iki kan. Terus pinter di luar sapa badan. Timbang sekolah ini ambil pengalaman ini banyak pengalamannya nanti. Tapi ingin opo? Nek pengen dia bakal tak elok nih bagian telekom saya sana cari mlebu. Kalau kalian tidak ngelamar ngelamar di kelompok telekom saya bisa gajimu bilang saya ini 3.500.000 pak. Masya Allah, gurumu ya 500.000 setengah juta. Ya itu rata-rata dari anak-anak yang di sekolah itu. Maka saya kira untuk mulai mantap, lagi untuk mulai mantap. Ada langsung ke Bravo, ada suara-suara itu. Padahal orang tahu diulang jadi manajemen seperti itu langsung sana. Gaji langsung 2.500.000 pertama. Saya tanya ada berapa? Ada 4 orang. Ya sudah, kita akan kerja seadanya. Semangnya ada lagi yang jadi sopir, ada yang lagi jadi
apa jenenge bagian tulang itu gajinya sudah 4 juta. Masya Allah, kok iso kabeh padahal ora tau dibilang apa-apa. Ngulangi yo ngaji ambek nah, pelajaran namanya. Itulah namanya berkah. Tadi juga ada dari Jambi mau sini. Mboten usah sekolah, mboten apa-apa, mboten apa-apa, sing penting mon mondok. Jambi. Aduh, Jambi. Jambi kalau mau naik bis 3 hari 3 malam baru sampai sana. Kan? Cukup istirahat sebentar, setengah jam ya, sholat, terus jilid 2 dan jilid 3. Mateng nggih? Nggih. Jam 4. Nih, ini sampai jam berapa? Sudah jam 4. Berarti jam setengah 5 ya. Sudah. Nggih. Shalatullahi wassalam.
2 itu menerangkan tentang cara merangkai huruf apa? Menggandeng huruf. Nah, di sini merangkai huruf mulai A, O, ini A. Nah, ini A yang di depan, ini A yang di tengah-tengah, dan yang di tengah-tengah akhir, ini sama. Nah, itu caranya satu persatu ditunjukkan. Ini hamzah, ini hamzah, itu berarti alif, ya. Yang pertama adalah alif. Kalau alif dan hamzah itu tidak sama. Apa bedanya alif dan hamzah? Alif tidak berharokat. Hamzah berharokat. Hamzah itu bisa berubah-berubah harokat. Nah, kalau alif tidak ada harokat. Nah, itu bedanya. Terus hamzah itu nulisnya macam-macam. Ada yang seperti ini, ada alif terus dikei hamzah dulim. Ada yang wawu dulim hamzah. Kayak ini mukminuna dukun. Ada lagi yang hamzah diberi ini. Hamzah diberi ya. Nah, kalau tengah-tengah berarti ya seperti ini. Itu ada. Ada lagi hamzah itu hanya seperti ini tanpa ada alif. Kapan itu? Wakeh jadi kau syaitan. Meditamu gak cukup saja. Nerangmu kamu jadi kan nanti belajar nanti belajar nulis hamzah, belajar rincian bagaimana kan menulis hamzah itu antara hamzah diberi alif, alif diberi hamzah, wawu diberi hamzah, ya diberi hamzah atau hamzah saja. Sudah pernah belajar? Belum. Saya yakin semua hampir belum. Itu namanya ada di kewajiban imlam sana beberapa halaman, bukan hanya 1-2 halaman, beberapa halaman. Cara menulis hamzah, kapan hamzah ditulis ada wawunya, kapan hamzah ditulis ada yangnya, kapan hamzah ditulis ada alif, alifnya, kapan hamzah ditulis hamzah top, kesuai, gak sido jilid loro. Pokoknya nulis hamzah ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ada alifnya. Oke. Wis mung tetep mawon gampang. Enggak usah mikir dulu-dulu. Ya. Bak di depan, bak di sini ya. Wis maklum iki kabeh maklum. Cuman biasanya kadang ada yang salah nulis. Begini. Ini yang benar yang mana atau benar semua? Yang kedua ya benar. Iya. Salah semua. Pintar salah kamu. Sin titiknya penggete iro. Itu 1, 2, 3. Nah terus ini. Ini kan tadi ini telu sampai ini. Nah, kalau ini 1, 2. Yang benar yang mana? Yang pertama. Wes. Ini guru sering salah nulis. Sin itu langgernya telu 1, 2, 3. Mimnya kesini. Like kalau mimnya seperti ini salah. Itu satu, satu, dua, tiga, ya toh? Seret. Nah, ini benar. 1, 2, 3. Tapi kalau seperti ini, 1, 2, 3, terus seperti ini. Nah, ini benar apa salah? Betul. Kalau salah itu seperti ini. Nah. Ini ada huruf lagi tersisa. Nah, di sini tersisa 1 huruf.
ini sering kurang perhatian. Itu sin ya, biasanya seperti itu. Tolong untuk diperhatikan. Nah, seperti itu loh. 1, 2, 3 masih ada lubang 1. Ini adalah satu huruf entah ba, entah ma, iya, entah nun atau mesrah. Yang penting bentuk seperti itu. Mesti ada satu huruf. Mestinya 2. Kalau ada seperti ini cukup 2 saja. Terus kalau ingin ini seperti tetap 3, berarti gini caranya. Nah, itu ini bah. Oh, terus bismillah kayak angel ya. Ya itu memang teori menulis. Makanya di pondok sana saya buka menulis khot. Menulis khot itu bagi yang mau. Yang enggak mau ya enggak usah ikut. Sebab saya itu paling males ndelok bocah sing aras asem. Kalau enggak mau ya saya ikut. Berarti enggak minat ini nulis. Jadi anak-anak ya, malam saya suruh setor diletakkan di depan kamar. Nanti pada waktu malam saya bangun akan saya koreksi. Saya koreksi ini jam 3:30 atau jam 4 kurang seberapa sebelum subuh. Bocah yang malam saya koreksi. Bocah yang malam terus jadi koreksi ya. Itu malam agak tidur gak? Oh, mempengar. Main tangan tarok. Jadi kan jam 3:30. Hah? Itu. Apa saya ada sholat? Sholat, gak sholat dan kiai kok gak sholat dan gerak pantas jadi dia kiai. Gitu. Harus malam. Wa minallaili fatahajjat bina filatan lak. Malam. Tahajud. Jungkung ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita laporkan, kita sampaikan apa keinginan keluhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam itu adalah waktu yang sangat mustajab. Ini lapor, mau lapor tahu aku berhutang keluarga itu sendiri. Ondo, udah gak ya? Jawabannya, ondo, aku lewat ini. Nah, aku dewek itu lagi anakku bayar. Oh, akhirnya ini dilapor oleh Masya Allah, ya Allah. Pulau ini kita di damel bangunan dereng ganda atau ini kita sepundi ya Allah. Kalau mau ngerti caranya berapa? Proposal ini ya roto-roto, tapi jangan penting proposal pada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita utamakan. Gitu ya. Nanti iso ayem. Nanti gampang tenan. Iku nek kapan proposal ini nggone Gusti Allah. Cari malam. Ya Allah, anak saya itu seperti ini. Kulo pengen anak kulo ini. Kami mau tanya tarik hidayah ya Allah. Kesannya anak kulo jadi anak sing pintar, sing apik, sing ngoten. Lapor nih gue Gusti Allah. Dan carane. Nah, pada malam itulah saya tulis. Nah, ngoreksi tulisan mana pun itu yang mau ikut. Soalnya di keterangan ini kurang seperti ini, seperti ini. Nanti subuh, malam ngaji sama nanya sampai jam 6:15 akan 7:30 ganti dulu. Angkat terus ya, nanti sekolah pun. Jam 7 harus sudah sampai sekolah. Sekolah bisa dulu, makan sarapan, makan sholat. Terus sudah setiap hari, mulai jam 10 aku jam 10 ngaji, nanti sampai jam 4. Mulai setiap itu para rakyat desa. Waktu ini entah 3W ngaji. Dan jadi kan harus seperti itu. Insya Allah, waktu digunakan untuk yang fa seperti itu ditanggung, nanti kusi. Tidak usah repot-repot. Nem negawi tetap negawi, juga negawi. Tidak negawi tidak ilok. Tetap mada sing semangat nek negawi, sing tenanan nek negawi. Nek sugih nek digawe berjuang. Kaji Nabi ini dulu. Iso nek berjuang kuat ya dibantu wong sugih Lah sama badan. Pertama dibantu istrinya sendiri Khadijatul Kubra. Uangnya sampai habis kekayaannya untuk perjuangan Rasulullah. Cara mulut kok wajah saya kianya sih mulut dan pembetan. Jawab jujur tidak ada. Ya kan? Paling 1 sen. Ya kan?
Siti Khadijah tanah yang berapa ratus hektar atau berapa secara misalnya triliunan jables kan ben digerit bantu perjuangannya ini Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar sampai gini ma abekaita dari tadi dan Rasulullah apa sih bersisa no kan gua anak-anakmu kok mbok kek no aku kabir kan gua berjuang perjuangan kulo tetep nang gue Gusti orang-orang yang berjuang oh ya wes ada bayaran kan tadi pun ini tentang huruf hijaiyah. Kita lanjutkan jadi juga seperti ini caranya oh ini sekarang kita lupa cara ngajar jadi dua jadi ngerti so. Nah ini ada tak jadi ngerti tak nah ini tak bunder namanya tak apa? Apa kakbe? Apa yang dindi ya bunder jadinya tak mar? Nah jadinya kenal taknya ini? Tahu apa jadinya ini? Asli Maksuto tak celeran itu nih bahasa Jawa Jawa ini kenapa ini mar buto ini Maksuto? Benggang nek di benggang itu jadi Maksuto nek di lengkung no ini disambung ini jadi marbuto marbuto itu disambung kan marbuto mabesuto nah dipenggang dijepir nah, makanya dowo kok wis dipenggang nek rung dipenggang bunder makanya mabesu mabe marbu marbuto pun kenal ya beda ini marbuto kali marbuto jadi kok wadas itu semua yang ngomongnya ini yang gak rumah marbuto sama mabesuto terus kita lanjutkan nah cara mengajarkan jadi dua jadinya biasanya yang sudah-sudah yang ngajar itu ya jadinya kan namun nulis atau nama lagi jabat terus dibaca coba biasanya dibaca bagaimana satu dua ngatan gini ini ngajar yang ngatan ditulis saya juga coba dikasih contoh lah paling gak iya tau itu ngulangi menurut saya kurang tenanan nah yang tenanan bagaimana yang sungguh-sungguh gini kan baru jenis satu nah kalau jenis satu kan baru huruf saja dan ini ditanyakan ayo mas Andri yang pertama ini bunyinya apa? Bunyinya? Namanya? Namanya? Kalau ini yang kedua bunyinya? Namanya? Nah yang ketiga bunyinya? Namanya? Dibaca? Ulangi? Sambil membenahi makhraj bukan hanya sempat itu botol tidak berpaham terus nanti baru diberi sama dengan gini ajabah jadi ya ajabah ajabah menjadi ajabah menjadi ajabah nah, mulai ditinggal ketukannya pertama toh jadi satu dua sawabah menjadi sawabah lagi satu dua sawabah menjadi sawabah namanya menjadi kau satu ini menjadi cukup menjadi fan lagi sini satu dua sawabah menjadi sawabah satu dua Derap bersama dengan derap biasa
ada apa ya pembaharuan dari beliau. Lah iki sing iso nembe kula pergo sing diwarai nembe kula. Kula diwarai iki lho cukup 5 menit. Nek jus iku 5 menit tok. Hebat, kamu gak jadi tim putar. Iya, jadi ada dua sisa. Wah, so sakit. Tapi putar ya. Memang dulu saya pun penataran tidak pernah olah ikut penataran sama Yai Mulyono Kolewi. Gus, ada nopo. Sampai ya, gak usah saya nopo penataran. Ada nopo. Mungkin yang lain ngopain aku. Bagaimana? Bagian nyukurno bedaran, nyukurno daran. Mau tanya nih, saya sholat pintar deh. Oke, okay. Mas aman, gak usah melak pernah. Ya, mau jadi nyetak sih melak, kesalahan sertifikat. Kayak sekolah itu loh, udah gitu. Jadi memang sudah sudah video dia, jadinya kalau lagi ini luka melak penataran, raiso. Mau melak penataran yang mau nyanyi mulai itu kau yang mulai ya dong. Aduh, ya. Jadi saya masih ingat. Eh, sampai tiga kali enggak pernah boleh ikut nyemulis bagus yes. Akhirnya justru malah sering mendampingi beliau penata mendiklat kemana-mana sampai yang barokai nurut dia ya. Ditunggu iso diwi bincin itu pinter oh saya jelas macam yakin dia ini semuanya dulu juga gitu saya pulang dari pondok itu boyong istilahnya. Jadi tiba-tiba kalau matuk anak pulau itu boleh kiri, jadi balik jom beres ngaji opo, niki, tapi teh opo niki, wes cukup boleh, wes cukup, wes alhamdulillah tidak ditanya itu cukup, ya wes cukup, aja mantep aja, insya Allah uripe lurus, wes kamera udah ya ini, insya Allah uripe ya. Kalau ini memang itu sama ngontorkan sama dia ngotong lu urit buat paham cara ngajar jadi dua ya tetap nanti sehari orang langsung kabeh ngenteng gak nonton yang jenengnya lo pinter-pinter asal dino langsung lo jidit dari kabeh. Nah ini cara itu ya sejak hari kayak tadi nah dua baris besok dua baris atau langsung tiga baris ya monggo. Paham ya? Nah, tadi prosesnya sekarang dibaca seperti itu. Nah, sekarang loh, belum tahu saya apa tadi cara merangkainya. Gini, setelah itu merangkainya pun juga gitu diberitahukan. Gini, ayo ini bunyinya apa tadi? A. A kalau dirangkai itu ini diputus, letakkan sini. Tinggal kepalanya, set. Nah, ja, kalau dirangkai sama ini diputus, diletakkan di bawahnya. Nah, terus digandeng dengan aja tahu nanti prosesnya. Makanya perlu diterangkan, santri suruh lihat ke depan. Terus setiap hari pada waktu mengajarkan diberitahukan cara merangkai. Wow, niki bacanya kayak itu tadi. Boleh, dan dengan ikut lawas saja ya monggo, memang itu aturannya seperti lawasnya cuma penemuan dari beliau corong ijtihad, nah ijtihad dari beliau paham ya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini sama dengan tadi cuma bedanya, ini menjelaskan huruf-huruf yang tidak bisa digandeng dengan huruf lain. Cara ditanyakan, ayo ini bunyinya A, namanya Ain, ini bunyinya B, namanya B, ini bunyinya B, ini namanya O, bunyinya Z, namanya Wau. Wes, oh berarti kalau ada dan alif dan ini sampai ini gak bisa digandeng. Jadi kakak ini kena digandeng. Sampai ya, jadi gak kena gandeng lain. Ya dong, mereka tutu apa-apa. Dan saya tidak gandeng sama Bojo nih. Nek Bojo nih tonggo orang. Meskipun mantap. Kok pengen
hari cak semayang maya kurang pegawaian kurang mudah. Nah ini terus diberikan contoh satu saja sekarang. Coba ini jadikan dari kesemuanya nanti dijelaskan sesuai yang diajarkan ini gitu ya. Contoh sekarang satu ayat kayak gini contoh. Nah ini bunyinya apa? Ya. Nah itu bisa dirangkai apa tidak? Iya. Ya, oh iya ini ada berarti tidak bisa dirangkai. Ya. Bagaimana caranya? Tulis sini biasa tidak. Ini bunyinya apa? Ka. Ka bisa digandeng apa tidak? Bisa. Oh terus oh iya tidak ada berarti bisa. Ka kalau di depan tulisnya seperti ini. Oh gitu nanti diberitahukan caranya. Nah terus digandeng dengan selesai. Itu seterusnya sampai seperti itu cara menerangkan. Oh cuma langsung guru biasa nulis saja. Wes bocor gitu ya pak? Gimana pak badan? Itu kesalahan guru pada waktu menerangkan. Nah, untung jadikan dia. Coba terus kesasar terus terus ini ya. Lalu apa badan? Dan kalau tidak pengiroi macam mana pulang ya? Tidak ada perkembangan. Nah, ini caranya. Sekarang saya coba yang sebelah sini membaca satu baris. Ini satu baris, ini satu baris, ini satu baris. Bismillah dulu, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dulu amanah menjadi amanah. Apa lagi? Dorobah sama dengan ini.
sampingnya, wa ada. Terusnya, dosa. Bawahnya, bawahnya. Satu dua, bayaro. Terakhir, rohala. Oh ya nak gitu. Itu takik langsung kayak a'udzu billahi wa dhallallahu la itu nanti arahnya ke situ. Oke. Dan kita juga ini sama dengan ini kan menjadi berarti langsung baraba yafa'a khafadha itu caranya. Buat paham? Peace.